berhasil masuk melalui pintu belakang, seorang pemuda terlebih dahulu duduk untuk mengawasi situasi di dalam musola di Jalan Karet, Pasar Baru 2, Tanah Abang, Jakarta. Sadar dengan keberadaan kamera pengawas CCTV di lantai dasar, pelaku yang mengenakan masker dan sweater hitam itu kemudian naik ke lantai atas untuk mencari keberadaan kotak amal lainnya. Sebuah kotak amal yang tergeletak di barisan depan menjadi incaran pelaku. Namun pelaku tidak mengetahui jika di lantai 2 juga telah terpasang kamera tersembunyi. Pelaku langsung beraksi membongkar gembok kotak amal menggunakan tang. Selembar kain sarung di dalam musola pun dimanfaatkan pelaku untuk membungkus dan membawa kabur uang amal senilai lebih dari 3 juta rupiah. Dia naik, dia tuh cuma ngelirik yang di depan nih. Ngelirik yang di depan, ke depan dia lihat orang, nggak ada lagi yang bisa diambil, dia hajar dari godok tuh yang kotak amal yang di atas, penuh lagi isinya. Akibat kejadian tersebut, marbot musola berencana akan melaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang dengan menyertakan bukti rekaman kamera CCTV.